Seorang wanita di Malang, Jawa Timur menebar uang 100 juta rupiah dari balkon rumahnya dan membuat sejumlah orang berebut mengambil uang tersebut. Video rekaman kejadian tersebut kini viral di media sosial dan menuai berbagai macam respon. Beginilah video yang tengah menghebohkan jagat maya hingga telah ditonton lebih dari 5 juta kali dan menuai berbagai respon. Dalam video yang diunggah melalui akun @ayangyasmin ini, terlihat seorang perempuan menyebar uang pecahan 100 ribu rupiah dari balkon lantai 3 rumahnya. Sejumlah orang yang berada di halaman rumah pun sontak berebut untuk mendapatkan uang yang jumlahnya ditaksir senilai 100 juta rupiah. Belakangan diketahui video tersebut dibuat oleh Muto Haro, seorang pengusaha muda di Kabupaten Malang yang sukses bergerak di bidang produksi tas dan juga aksesoris secara online. Menurut Mutaro, dirinya menebar uang sebagai pengganti jatah rekreasi karyawan selama 2 tahun yang tidak bisa digunakan akibat pandemi. Ini ada 2 tahun nggak rekreasi keluar kota, jadi saya berupakan uang untuk selama 2 tahun gitu. Dan terus idenya mereka sendiri, teman-teman sendiri. Para karyawan, supaya uang itu disebarin biar seru gitu. Mutaro menambahkan konten ini dibuat pada bulan Maret lalu. Namun, baru belakangan ini konten tersebut viral di media sosial. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.